Beli apa pinjam ya? Aduh. Buku saya bukan ilustrasi, iya. Jadi buku saya teknikal. Jadi ini mengajari atau tutorial bagaimana menulis surat dalam apa pariwisata. Nah itu kebetulan itu yang sponsor beli saya 500, jadi saya bagi-bagikan. Minum teh tarik belakang padang di latar sini. Misalnya membuat menarik, oke. S ya, S. Pemirsa, kita lagi berada di kedai makan teh tarik belakang padang yang berada di kawasan Perupuan ya, di KBC. Di sana ada panggung dulu bekas di kulinari, kemudian di sana ada KBC Morning Bakery. Okay. Kita akan coba masuk ke dalam, ada menu apa saja. Nasi kuning belakang padang, free wifi. Nasi kuning lah. Ada nasi merah, nasi hijau, nasi lemak, lontong sayur. Buka dari pagi. Kita coba masuk. Nah, menunya itu. Nah, ini menu-menunya pemirsa. Ya. Ini favorit breakfast, roti omelet. Ya. Teh tarik belakang padang, menu-menu teh tarik di belakang padang. Wow. Ini memang hidangan kelas hotel ya. Harganya 12.000 saja. Ini nasi kuning loh. Melawa. Ini menunya. Cara bikin teh tarik. Susu, susu kental, Bang? Iya. Yeah. Kental. Masuk. Itu supaya apa tuh, Bang? Supaya ini berbusa, Bang. Oh, berbusa ya. Berarti tehnya udah ada di dalam ini? Iya. Berbusa, jadi memang ditarik-tarik saat pakai... Ini apa namanya? Cang apa nih? Teko ya, Pak ya? Teko. Teko tarik ya. Oke. Sip. Ini berapa segelas, Bang? 10.000. 10.000 ya. Oke.
Jadi tidak perlu ke naik kapal ke Belakang Padang, cukup di sini dapat teh tarik. Ini benar nih rasanya kayak di Belakang Padang. Benar, Pak. Oh, benar ya. Insyaallah ke mana? Hah? Ke mana ya? Oke, terima kasih pemirsa bagi yang tertarik untuk mencoba teh tarik ada di Batam Center di KBC. Oke. Selamat sore Pak Sumantri. Kita ketemu dengan tokoh pariwisata di Kepri yang ternama. Sebuka masker Pak Sumantri. Ya, tentu bicara tentang pariwisata terlepas dari COVID. Selama 2020 kemarin ada perspektif Pak Sumantri mengenai pariwisata di Kepri seperti apa dan kemudian target untuk 2021 ini ada saran kah atau apa yang dilakukan oleh pemerintah di Kepri ini? Oke, terima kasih. Tentunya kita semua menjadi korban ya, tidak ada satupun. Saya sedang menyelesaikan artikel saya untuk suggestion sebenarnya atau idea yang shortnya, yang pendeknya sudah saya sampaikan melalui Asita. Sekarang saya jadi member Asita. Saya mungkin 2-3 hari menyelesaikan artikel apa sih yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya tidak ada satu menteri pun, presiden pun, ataupun kecuali Tuhan yang bisa menutup. Kritik pun boleh Pak. Jadi intinya semangat itu saja. Kemudian ada ide-ide, kemudian apa namanya ada solusi dan resolusi yang mungkin bisa kita lakukan, tapi sebatas-batas apa yang bisa kita lakukan. Saya mungkin karena levelnya nasional, saya bisa terjemahkan di sinilah. Nah, yang pertama mungkin assuming atau diperkirakan hampir 0% itu inbound, jadi turis-turis dari luar negeri ke kita. I don't know, maybe another 6 month atau sampai 1 year, artinya otomatis di situ harus di-convert ke lokal. Kalau misalkan kita bicara nasional, mungkin domestik. Kalau bicara Kepri, mungkin lokal turis. Ini untuk 2021? 2021, sekarang. Jadi itu karena tidak ada orang bisa jamin, walaupun vaksinnya sudah datang. Tapi baru-baru ini saya baca vaksinnya ada kera biru dari Afrika lah yang di... Saya nggak tahu apa kata itu, hoax atau tidak. Artinya masih didapati keraguan. Artinya kalau obatnya aja diragukan, apalagi turis. Kalau kan itu vice versa, jadi melawan. Kalau yakin obatnya dijamin A, B, C dan sebagainya, otomatis orang akan yakin juga akan mengadakan perjalanan. Tapi terlepas dari itu mungkin Departemen Kesehatan yang saya kurang tahu, tapi fokusnya ke turis saja. Yang pertama itu kalau diperkirakan hampir 0% orang asing datang ke kita. Kita 2020 kemarin 2021 sekarang. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya tidak ada pilihan, harus ke lokal. Apa sih lokal yang dimaksud? Ya kalau nasional, domestik, kalau yang di Kepri ya dari Batam ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang ke Batam, atau dari mungkin itu bentuknya, atau dari tetangga-tetangga kita dari pulau lain, itu mungkin yang bagaimana membuat pergerakannya. Ya saya rasa insentifnya diberikan ke pelancongnya atau pelancongnya ya, bukannya ke, kalau misalkan travel agent mendapat benefit dari booking sah-sah saja karena saya sekarang di travel agent. Tetapi untuk bergerak itu kan perlu ekonomi, jadi mungkin banyak orang mau tapi nggak punya duit, atau orang mau tapi duitnya nggak cukup, atau dia punya duit tapi sayang. Dengan insentif itu dia bisa dilakukan. Aplikasi seperti apa Pak, misal insentif? Misal satu orang misal dari Jakarta ke sini atau dari Sumatera mau ke sini dikasih bisa. Apa? Jadi mindsetnya harus dirubah, bukan apa, harus fokusnya itu bagaimana menciptakan pergerakan orang dari A1 ke titik A ke titik B. Kalau dari Jakarta ke sini atau dari Medan ke sini atau vice versa satu bulan balik. Nah itu yang, dan syaratnya dia harus menginap atau paling tidak dia mengunjungi wisata-wisata lokal dan sebagainya, itu yang jadi tidak melulu ke hanya makan restoran dan sebagainya gitu. Apa perlu tarif hotel diturunkan seperti itu?
saya rasa hotel sekarang ini udah menurunkan tarif. Jadi diperlukan sekarang bagaimana pemerintah masuk menjadi regulator untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mungkin itu yang kalau diperkirakan hampir nol. Saya memberikan zero. Yeah. Next 6 month diperkirakan tidak ada turis asing. Oh, ya. Bulan ke depan nggak ada ya? Kalau saya nggak ada base, tapi seperti juga PSBB, di extend lagi, nggak tahu sampai kapan. Ya. Kalau laporan dari Asita sendiri, di 2020 seberapa terpuruk pariwisata di Kepri? Sebenarnya itu referensinya harus Pak Ketua Asita yang bilang, tapi saya secara global, hampir semua lah, hampir semua tanpa batas, enggak. Tapi memang pariwisata apapun dia, apakah Asita atau PRI atau semua pariwisata akan mengalami hal-hal yang terburuk dalam sejarah pariwisata. Nah, terus yang kedua itu MICE. Ketika diperkirakan zero, nol, tidak ada outbound MICE. Jadi orang nggak bakal lagi datang dari luar negeri untuk meeting, orang tidak bakal lagi dari luar negeri untuk, nah itu harus sama local MICE, tapi semua channel, semua lini. Apa sih semua lini maksudnya? MICE itu kan meeting, incentive, conference, and exhibition. Jadi semua lini apa sih? Kalau di kelurahan ada kegiatan, itu juga di support, kayak gitu-gitu. Kalau di tingkat RT-nya juga, misalkan dia ada pertemuan kegiatan, ya. Itu seperti, atau perkawinan misalkan. Itu insentif. Tanya hotel-hotel sekarang lagi banyak, bukan promo hotel, kawin nikah sekarang ini. Seperti itu, jadi ya, promonya atau, banyak sekarang. Atau di level nasional, misalkan. Promo menikah ada 8 juta, menikah di Hotel Haris sama di Hotel BBP. Ya, semuanya nikah aja dulu. Nikah aja dulu. Okay. Betul itu. Iya. Nah, terus saya juga sarankan kepada pimpinan lokal, apakah wali kota, gubernur. Itu saya waktu jadi GM hotel, ada namanya call sales call. Sales call itu apa sih? Datang kita ke pemerintahan, departemen di Jakarta. Wey, kasih saya bisnis. Misalkan kalau di Batam, Pak Rudi misalkan. Dia boleh ke Jakarta tuh datang ke departemen apa. Dia datang, Pak, pindahkan meetingnya ke Batam. Atau gubernurnya misalkan, pindahkan departemen PU mau conference. Ada acara nggak nih? Itu harus kayak gitu-gitu. Berlomba-lomba kayak gitu. Jadi sales, kalau perlu, misalkan perlu training dan sebagainya, kami siap gitu, saya sendiri siap gitu. Bagaimana teknik nah, terus itu yang kedua. Jadi MICE itu mempunyai lini yang utama. Kemudian insentif yang diberikan sebenarnya yang untuk travel agent lebih banyak diperlukan apa? Yang bentuknya itu pergerakan ekonomi. Jadi kalau misalkan big promo seperti subsidi ke itu ke, melalui channel bookingnya melalui travel agent, itu perekonomian akan bergerak. Tapi kalau melalui satu orang ke satu orang, itu perekonomian tidak berada hanya dua hal saja. Tapi kalau misalkan Anda booking ke travel agent, itu sudah dua, kemudian kita kasih ke orang lain restorannya, kita kasih, jadi semuanya akan dapat. Transportasi yang kita tarik ke orang lain, kita kasih, itu pergerakan ekonomi lebih. Itu prediksi Bapak untuk yang dilakukan pemerintah di 6 bulan ini ya? Bukan, itu usulan. Usulan saja ya. Mungkin prediksi itu jadi, seperti itu ya. Usulan saya pribadi, jadi 3 hal kalau diperkirakan tidak ada orang asing turis datang ke sini, berlakukan 100% turis dengan melakukan subsidi kepada tamunya atau pelaku wisatanya. Kalau tidak ada MICE diperkirakan selama 6 bulan 0% atau 0%, lakukan seperti saya bilang, dari level paling bawah yang pribadi, kawin misalkan, itu disubsidi. Siapa yang subsidi itu bisa didiskusikan, apakah pengantennya atau itu bisa didiskusikan. Kawin 2 kali boleh kan ya? Ya pemirsa, Pak Sumantri ini pengalaman di bidang pariwisata cukup dalam, internasional. Beliau kasih voucher saya nginap di Turi loh. Pak, basic Bapak dulu awal dari mana dulu kerja sebagai atau sebagai profesional di bidang pariwisata? Saya dan sekarang menggelutin bisnis teh tarik ya. Terserah. Saya bekerja di hotel sebelumnya, di Indonesia, kemudian
waktu Pak Soeharto turun itu iya. 86 ya. 86 ya. 98 ya. 98 ya, ya. Saya bus post internasional yang pertama kali internasional saya ditransfer ya. Itu ke Brunei, dari Brunei saya ke hotel Vietnam. Hotel Hilton semua itu sekalian? Dia Sheraton. Sheraton, wow. Kemudian Sheraton Group. Di Vietnam juga Sheraton, kemudian ke Saudi Arabia, ke Madinah. Dari Madinah saya ke Australia, Vanuatu, South Pacific. Dari sana saya kembali ke Brunei. Saya kerja dengan Sultan di sana, Sultan of Brunei. Kemudian tahun 2012 saya ke Batam. 2012 juga? Turi Beach. Turi Beach, ya. Setelah itu, setelah 7 tahun saya pindah ke Bali, setelah 2 tahun di Bali saya kembali ke Batam. Dan sekarang saya memiliki travel agent. Ya. Apa namanya, Pak? Fusion Adventure. Fusion Adventure. Kantor di sini juga? Enggak. Kantor di Botania, dua ruko mall. Oh, ruko mall, ya. Kemudian saya juga ada MICE, saya kebetulan National Director untuk Miss Tourism Worldwide dan Mrs. Worldwide dan... Lisensinya berapa yang megang? Untuk Indonesia ya. Oh iya. Jadi pemirsa kalau yang merasa cantik daftar ke bapak ini gitu loh. Ada lagi event itu nanti tuh Pak? Itu 2021 atau bagaimana? Ditunggu dulu. 2021 sebenarnya sudah saya mau bawa lagi ke Batam, Tourism Worldwide. Cuma karena uncertain time jadi limbo. Limbo itu bahasa Indonesianya di awang-awang aja, nggak tahu tanggalnya. Jadi nggak berani. Rata-rata kita targetkan selalu di atas Oktober. Oktober ya? Kalau membuat event di atas Oktober, karena yang seperti saya bilang, the first six month mungkin limbo, nggak tahu. Masih menghayal ya. Cuman yang seperti saya bilang, kita semangat terus, harus berencana terus. Berapa tahun di bidang pariwisata ini, Bapak? 25 tahun. Akhirnya bikin usaha sendiri dan bikin kafe sendiri. Ini juga ada apa? Selama ini bekerja dengan orang, akhirnya bikin usaha juga ya. Ini apa? Tempat nongkrong mungkin. Tempat nongkrong ya. Nanti kita syuting ya. Teh tarik nih. Apa yang unggul di teh tarik? Ini ada minuman khas apa ini, Pak? Ini khas hotel kah ini? Air Bandung. Air sebenarnya Bandung. Saya punya artikel tentang belakang Padang. Ya, oh. Itu saya tulis in English version. Nah, satu lagi saya juga punya, saya travel writer di tourismupdate.com. Saya penulis in English dalam bahasa Inggris. Saya terakhir menulis bukan terakhir. Saya pernah menulis tentang saya visit belakang Padang. Saya visit. Jadi ada histori yang menurut saya cukup cukup mengharukan. Tapi orang nggak pernah tahu. Jadi Batam itu sejarah administratif kotanya dari sana. Iya. Jadi orang apakah dilupakan? Apa orang nggak tahu? Itu makanya pertanyaan saya, kenapa harus teh tarik Batam? Padahal kenapa nggak teh tarik Nagoya atau teh tarik di Lubuk Baja? Emang di situ ditemukan teh tariknya atau bagaimana? Atau memang jadi, lisensinya diambil dari situ aja? Ya, teh tarik Batam Padang selain mengangkat lokal. Batam yang notabene seperti saya bilang itu administrasi kota Batam itu berasal dari sana, jadi banyak sejarah, banyak ada sebutan rindu penawar rindu. Ah iya, pulau penawar rindu Batam itu. Kita mau menerapkan itu, ketika orang datang sini dia akan kembali dengan sendirinya tanpa harus mempromosikan, dia akan rindu dengan kebaikan orang-orang belakang Padang, kenikmatan teh tariknya, kenakan makanannya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang menurut saya itu berpotensi wisata, cuma mungkin bukan sekarang. Jadi ada wisata mungkin cross culture ya, atau tapi mungkin harus di setup, bukannya seadanya seperti itu, harus di setup, harus dibuat sedemikian rupa, ada yang welcome team, ada karena Jogja punya beca itu menjadi ngetop. Belakang Padang punya beca belum ngetop tuh. Jadi yang baru tahu ada beca ada itu ya di Pulau Penyengat. Udah di sana bagus kayaknya. Nah, makanya harus di sana pun harus menjadi bisa ikon atau paling tidak ada travel agent, ada visit ada yang buat paket ke sana, jadi akan semakin orang tahu. Jadi, itu saja sih. Tertarik berada di mana lokasinya ini, Pak? Di sini di
ke pertokoan atau ruko KBC A2 nomor 7. Batam Center ya. Batam Center. Enggak jauh Batam dari Kota. TKP Mending Bakery dan ada panggung ya pemirsa. Oke, nanti untuk menu-menunya kita akan syuting habis ini. Kita bicara lagi, ada beberapa pertanyaan Pak Edi secara lokal kok. Ya, intro aja ya, ibaratnya kan pos dulu. Travel. Nah, subsidi ke orang itu gimana menerapkannya gitu kan, misalnya kita dari Tanjung Pinang atau kan local tourism atau dari Pekanbaru, dari Padang, Remedan, cara mensubsidi. Nah, emang ya ide mensubsidi per turis itu mungkin per paket mungkin ya, mungkin per orang kayaknya ya. Makanya kalau apa harus dideklar paketnya dulu. Iya. Kalau enggak itu kan enggak bisa apa yang mensubsidi. Jadi di travel bapak sendiri rencana mau bikin seperti itu atau apa maksudnya apa? Subsidi gimana cara itu pak, maksudnya subsidi orang itu gimana ini ya caranya itu? Contohnya gini, nah, misalkan contohnya gimana, abang ya? Saya punya paket 2 hari 1 malam di Batam ya, itu ya. Dalamnya ada minap dan makan lokal ya. Nah orang beli misalnya harganya 2 juta misalnya. Sebelum ke situ harus diklasifikasikan dulu, misalkan kalau misalkan antar, saya bilang kalau nasional berarti domestik, kalau di sini lokal, itu harus diklasifikasikan. Misalkan contoh apa dari applicable atau berlaku untuk tetangga, apa sih tetangga Pinang, Pintar, dia harus dari sana dulu perjalanannya baru applicable. Atau vice versa, terbalik dari sini ke sana, misalkan dia keberangkatannya dari sini, kan itu ada pergerakan manusia, gitu loh. Kalau saya menilainya seperti itu, walaupun sebelumnya kita terjemahkan bahwa siapa saja mau menginap itu udah pergerakan. Subsidi ya, untuk swab aja bisa loh. Subsidi ke orang. Iya nggak lah? Iya itulah. Orang kan swab tuh bayar 270. Nanti pemerintah Kota Batam mau nggak subsidi kalau tamu mau datang ke sini? Gitu. Nah, seperti itu atau harganya aja di pemerintah. Tapi mungkin. Apakah nasional atau lokal yang subsidi buat kami nggak peduli, ini nggak ada yang subsidi karena yang seperti saya bilang ada orang mau tapi nggak punya duit membuat perjalanan travel atau turis, ada orang punya duit juga sayang dia tunggu waktunya karena apa, ada orang yang memang nggak punya duit, jadi jalan keluarnya bagaimana mempunyai harga yang nggak bisa orang tolak gitu. Kalau satu malam contohnya 300.000 dengan apa hotel makan satu kali kan orang nggak bisa tolak gitu. Iya. Pengen nyoba. Harganya misalkan 600 aslinya. 300 dari mana? Ya dibayar pemerintah gitu. Oh gitu subsidinya. Ya. Seperti itu. Tapi siapa yang dapat yang mengadakan perjalanan itu? Bagaimana mengkualifikasikannya? Itu saya bilang harus dia melakukan perjalanan travel. Gitu loh. Kecuali disetujui atau antar Batam saja ya lokalnya, jadi bagaimana menerjemahkan lokal itu, kalau domestik udah pasti, misalkan Jawa ke Jakarta, ke Jogja, Jogja ke Jakarta, oke, udah jelas pergerakannya. Tapi kalau di kita kan agak-agak, saya dari Nongsa nginep sini apakah termasuk yang dari subsidi atau tidak gitu, itu yang itu melakukan perlu perdebatan lah. Kalau saya melihatnya ya lokal itu seperti itu, Batam kita ke sana kan yang sana punya pergerakan ekonomi. Minum teh tarik belakang Padang di Batam Center. Misalnya yang bikin menarik. Oke. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.